Kamu itu belum disco aja udah mabok. Wah, masuk angin kamu. Kamu sih jendelanya tadi dibuka gede-gede. Ini bukan masuk angin. Tadi depanku itu si badannya lemu, ngentut. Sarel berdetli. Make my bun-bunan dizzy. Masuk sih? Iya. Sih. Wah. Jan. Apa ini? Nyak angin. Ojo pakai nyak angin. Lah ngapa toh? Mampu. Aku ini mau ketemu orang. Jangan sampai kesan pertama aku tuh minyak angin. Enggak manly, enggak. Walah, Dok. Kamu belum apa-apa aja udah lupa jati dirimu. Oh, apa adanya aja. Asem. Apa hubungannya jati diri sama minyak angin toh? Ya ada toh hubungannya. Hubungannya katanya orang Jawa itu, kalau kita masuk angin, pakai minyak angin, bukan pakai minyak wangi apalagi minyak rem. Minyak remnya mampet. Wis. Aku ndak apa-apa, wis. Si, arep nang ndi? Wis, jalan aja, aku udah enggak apa-apa kok. Yo. Ada waktu. Ayo. Ada yang ngambil, ya masih di situ. Pasti orangnya juga belum jauh nih dari sini. Kali aja punya cowok yang duduk tadi di sini. Taduh. Tadi bilang katanya mau makan. Udah deh, sekarang taruh aja itu dompetnya. Ngapain aja kita ngeliat itu juga ada muntih, gigi tahu? Gak gitu dong, Put. Udah deh, kalau emang kamu mau makan, makan aja duluan. Nanti aku nyusul. Aku mau cari dulu siapa yang punya dompet ini. Siapa tahu aja itu punya mereka. Cari dulu. Gimana coba? Kalau setiap hari itu kita cuma ngurusin masalah orang lain aja, masalah perut tuh bisa terabaikan. Apa kata dunia coba sih? Nyebelin deh. Tuh kan. Jauh nih dari sini. Sorry banget yang punya dompet. Biar aku cari aja deh. Siapa tahu di dalam ada identitasnya. Untung aja gak masuk got. Gue akan cari kesini, siapa tahu aja bisa ketemu sama yang punya dompet sama yang punya cincin. Pasti dia ngerasa kehilangan banget. Dok, rumah nenekmu itu masih jauh kok? Ya, lumayan lah. Weh, lah kalau misalnya kita paksakan terus naik bis, kamu bisa muntah lagi loh. Gimana kalau kita cari ojek aja? Ya aku sih mau aja. Tapi kita nggak ke rumah nenekku dulu. Kita cari Alia dulu, aku udah nggak tahan. Weh, kok jangan buru-buru gitu toh. Nggak usah kerusak-kerusuk. Nanti apa yang kamu harapkan itu nggak sesuai dengan keinginan kamu. Nanti kamu malah kecewa. Ya toh, bingung ngomongnya apa. Jadi kaku. Loh, aku kesini ini memang tujuannya mau ketemu sama Alia. Baru setelah itu aku ajak Alia ketemu sama nenekku. Kamu yakin, Po? Kan kamu belum pernah ketemu Alia. Nah, ini yang namanya kekuatan cinta. Aku belum pernah lihat orangnya. Aku dengar suaranya aja nih. Apa? Aku deg-degan. Jantungku tuh berdebar-debar. Tenan deh, guyu kowe. Kayak perasaanku nih seperti
duduk di tepi pantai, dengar deburan ombak pelan gitu. Seperti ini nih. Tentrem hatiku. Wong edan. Di mana-mana suara ombak itu serem, gak ada bagus-bagusnya. Kalau kegedean ya serem, kalau begini kan enak loh. Ya tetap aja, lagian juga gak bisa jadi patokan. Buktinya, suara yang di premium call, suara cewek-cewek. Suara juga bagus-bagus, ya toh? Gak bisa dibandingin. Sakarap mulah. Tapi kalau aku, tetap pada pilihan hatiku. Wes, sakarap mulai. Saya ulangi lagi pesanannya ya, Mbak. Satu nasi goreng seafood, satu bakmi goreng, satu udang saus tiram, dua nasi putih. Ya. Makasih. Kita mana sih? Katanya mau mesti dibanding makanan. Mbak. Jangan lupa ya, nasi gorengnya itu jangan dipakein tomat. Soalnya saya gak suka banget sama tomat. Terus, kecapnya jangan banyak-banyak, oke? Okay? Aku yang pasti gak akan mungkin kepincut sama cewek yang kayak gitu. Iya, kecuali kalau kamu gendeng. Bisa jatuh cinta sama cewek galak kayak gitu. Iso. Kalau aku nyap budek. Hei, ngapain ketawa? Aku emang gak suka sama tomat, tapi lagian kenapa? Itu kan rasanya aneh banget tau. Kamu bener-bener galak ya. Ngomongnya kayak percon bantai. Dok, tapi kamu gak takut mau? Kalau ternyata cewek yang kamu cari itu galaknya kayak dia itu. Oh, Alia. Alia orangnya lemah lembut. Bikin hatiku deg-deg-deg. Bikin yang lain juga deg-deg-deg. Kamu gak percaya? Tak telepon. Biar kamu denger ya. Kamu bayar dulu, aku bayar. Jar. Kok dompetku gak ada, Jar? Cukuyon. Tenang. Cukuyon toh, Dok. Aku tenang iki. Aku ndak bawa uang sama sekali lho. Aduh, Jar. Piye iki, Jar? Dok. Tadi pas habis bayar bis, kamu taruh mana, he? Habis bayar bis, aku langsung taruh sini. Terus? Sekarang enggak ada. Aduh, jangan-jangan kecopetan aku, Jar. Kita cari ke tempat tadi kita pas turun. Sik, lah iki piye? Loh. Dok. Ido. Nganu, Mbak. Dompet teman saya hilang. Saya cari dulu ya, Mbak. Ya, tapi harus bayar dulu, Mas. Iya. Tapi saya cari dulu. Nanti kalau ketemu, saya kesini lagi. Itu Mas cara kuno, pura-pura kehilangan dompet. Enggak, Put. Ini tuh pasti nggak sengaja. Lihat deh. Itu ada cincinnya, coba. Kasian orang yang kehilangan dompet ini. Ya ampun, cincin kayak beginian pasti imitasi. Masih juga pasti emas palsu. Ini kan udah kuno banget kali. Enggak. Lihat deh. Ini tuh asli, beneran deh. Ini asli. Kamu tuh ya, sotoy. Kok sotoy sih? Ini orang gak ada capeknya yang nelfonin. Nyari Alia, udah bilang salah sambung. Dari kemarin nelfon bilang salah sambung gak percaya cewek. Ada yang nyari Alia ke nomor kamu? Iya. Kenapa? Enggak, nggak apa-apa. Cuman aneh aja gitu. Ada orang yang ngotot banget nanyain Alia ke kamu. Tapi kenapa nggak diangkat aja? Siapa tahu cowoknya itu ganteng. Terus kita bisa ajakin kenalan. Emang dasar kegatelan ya. Terus kayak misalkan kenalan, terus ternyata rupanya cuma sebelah. Gimana? Ya makanya jadi kegatelan. Gimana ya? Walah, Dodo. Arep golek inang di meneh. Aduh, modar aku. Modar aku, Jar. Kalau sampai aku nggak ketemu dompet itu, modar aku. Dok. Sik. Kamu merasa enggak? Ini itu petunjuk. Merasa enggak? Petunjuk apa, toh? Wis meneng, bantuin aku cari dompetnya. Ayo. Loh,
Ini DC. Ini sih, tunggu oke. Apa? Ini itu petunjuk dari yang di atas. Kamu pikir ya, kamu belum ketemu itu cewek aja, kamu udah dapat bencana. Apalagi kalau benar-benar ketemu. Bukan dompet aja yang hilang, tapi bisa nyawa misalnya. Kan bahaya itu, bener nggak? Kamu mbok ya, kalau doa yang bener, ojo ngawur. Heh, satu-satunya petunjuk yang aku butuhin sekarang adalah di mana dompet itu sekarang. Dalam dompet itu, ono cincin. Kalau cincin itu hilang, bisa digantung aku sama nenekku. Heh, ya tapi angel, dok, angel, dok. Kamu mau nyari kemana? Aku nggak mau tahu, yang penting harus ketemu. Sek, toh. Lu ngoke, sek. Kamu mau nyari di mana? Masa kamu mau ngubung-ngubung Bali cuma nyari dompet kamu yang hilang? Heh? Udah gini aja. Mending kamu bilang sama nenekmu terus terang. Barangkali dia itu nggak apa-apa. Bener, toh? Kayak gini toh nasibku. Kau mimpi-mimpiku, cinta gelaku hanya padamu. Gimana menurut kamu? Apa aku titipin dompet itu di toko itu aja? Gini, suka ngambil pusing sih, soalnya urusan aku udah banyak. Aduh Put, bantuin mikir dikit, kenapa sih minta solusi? Terus kalau misalkan aku salah kasih orang gimana? Kamu sih, kan udah aku kasih tahu dompetnya dibuang aja, tapi tetap aja kamu kekekan, kecentilan, pengen dipegang. Ih, siapa yang kecentilan sih? Kamu tuh kecerewetan. Bukan gitu, kamu tuh ya sebagai manusia, punya perasaan dikit, punya empati dikit, kenapa sih? Kalau misalnya nih ya, dompet kamu yang hilang, terus kamu pengennya apa tuh sama orang yang nemuin dompet kamu? Pasti pengen dompetnya balik kan? Enggak. Soalnya aku kan gak punya dompet, jadi aku gak mungkin kehilangan dompet. Emang dasar kamu aja tuh yang ngeles. Handphone. Apaan lagi? Ya buat nelfon lah. Pulsa aku habis. Aduh, jangan lama-lama ya pakainya. Halo, Alia ya? Mas Wibi. Mas Wibi jadi datang ke Bali nggak? Aku udah telepon kamu berkali-kali, kok nggak diangkat-angkat toh? Malah katanya salah sambung. Itu salah pencet kali. Mas Wibi kan belum jawab aku. Jadi datang ke Bali nggak? Nginepnya di mana? Jadi, tapi aku nggak bisa ketemu kamu sekarang. Aku lagi ada acara soalnya. Nanti aja ya. Ya udah deh. Dah. Ya udah ada di Bali. Aku jadi enggak enak. Aku terpaksa bohong sama Alia. Enggak mungkin toh. Aku bilang sama dia kalau cincin yang mau aku kasih sama dia hilang. Kecewa berat dia ntar. Weh. Kamu bilang mau ngasih cincin sama dia? Wah, sembrono kamu, dok. Kamu aja belum lihat, udah berani nekat kayak gitu. Aku nggak bilang kalau aku mau ngasih cincin. Aku bilang gini, aku mau nunjukin sesuatu nih, yang menunjukkan bahwa aku benar-benar serius sama dia, gitu. Ya sama aja, itu namanya nekat. Nah, terus sekarang kita ngapain ke sini? Kita mau nginep di hotel ini? Raiso, nggak ada duit tuh. Nggak punya uang, terus ngapain ngajak aku ke hotel ini? Maksudnya gini, jajan. Aku pinjam uang kamu dulu. Nanti kalau aku udah ketemu nenekku, tak ganti semuanya. Oh, diamput, jangkrik. Katanya kesini ngajak aku biayanya gratis. Lah kok sekarang malah pakai duitku semua? Musibah, piye. Wis toh, tak pinjam sebentar, yo. Aku rawani kalau harus ke rumah nenek sekarang. Apalagi ketemu Alia. Wis, aku butuh waktu buat berpikir biar tenang, yo. Mikirin nganggo duit. Udah, tak pinjemi. Karena sahabatku aja kamu. Bentar. Sin aku.
Nyong, itu kan dewe. Mambu. Loh, itu tetap laku. Mau enggak? Iya, iya, iya. Makan dulu yuk. Ayo. Kalau gue ini. Ya, aku lapar. Oh, jangkrik. Siang, mau cari apa? Mau cari oleh-oleh? Ada kerajinan, ada sarung, ada tas, ada gelang. Pokoknya semuanya ada. Saya bukan mau nyari oleh-oleh, saya juga nggak mau beli. Nggak mau beli? Terus maunya apa? Maaf, saya sibuk. Saya tinggal ya. Saya mau nanya, kira-kira... Waduh, maaf ya, saya lagi repot. Kalau mau tanya-tanya, tanya saja sama toko sebelah. Iya, tapi tunggu. Kira-kira Nenek kenal nggak sama dompet ini? Coba saya lihat. Ya, di dalamnya juga ada cincin Nenek. Nih. Dari mana kamu dapat cincin ini? Oh, jadi Nenek tahu. Terus Nenek kenal siapa yang pemilik dompet ini sama cincinnya? Berarti saya nggak salah dong. Soalnya di dompet itu ada alamatnya di sini, Nek. Makanya saya bawa ke sini. Ya udah, saya permisi ya, Nek. Eh, tunggu sebentar, Nak. Ada apa, Nek? Jadi Rido ini sudah di Bali sekarang. Tapi malah nggak langsung ke sini. Pakai nyuruh anak ini nganterin dompet dan cincinnya segala. Apa mungkin maksud si Rido biar aku bisa menilai anak perempuan ini? Nek, saya pamit ya. Tadi kan Nenek udah bilang kalau Nenek kenal sama pemilik dompet sama cincin itu. Jadi saya titip di Nenek aja ya. Tapi kamu percaya begitu saja sama Nenek? Cincin ini kamu titip sama Nenek? Namamu sopo? Nama saya Tita, Nek. Saya percaya kok, kan Nenek tadi bilang kalau Nenek tahu siapa pemiliknya. Wah, kamu percaya begitu saja sama Nenek? Padahal Nenek baru saja kamu kenal. Hati-hati loh, jangan gampang percaya sama orang. Enggak kok, Nek. Saya percaya sama Nenek. Yaudah, Nek. Saya pamit dulu ya, soalnya udah ditungguin sama teman saya. Mari, Nek. Hati-hati ya, anak Tita. Ya. Oh, saya lupa dari tadi saya pengen ngomong ini. Di dompet itu ada uangnya. Tadi saya sempat buka-buka, saya sempat cari alamatnya juga. Nanti kalau misalkan ada yang kurang-kurang, tolong kasih tahu aja sama saya. Tapi sumpah kok saya nggak ngambil spesial pun. Nanti hubungin saya ke sini aja, Nek. Ya, Nek. Terima kasih ya, Tita. Jarang lo ada orang seperti kamu yang mau susah-susah nganterin barang orang. Sama-sama, Nek. Kalau gitu saya permisi ya, Nek. Mari, Nek. Mana ini? Wes todap. Gak usah dipikir ke, ikhlas ke wae. Asem kamu. Aku disuruh ngiklasin cincin yang wes turun temurun. Itu dari zaman Majapahit. Wes kebayang iki. Bakal dimarahin Nenek, mbokku, sak keluarga iki. Kamu tahu enggak? Cincin itu seharusnya hanya boleh dipakai sama calon istriku. Terus saiki arep ngopo meneh? Ya toh? Telepon. Jar, Nenek kujar. Dia iki. Apa sih mau jawab? Angkat aja. Ora wani. Aku belum mikirin jawaban ini alasan apa segala macam iki lho. Enggak usah mikir apa-apa, enggak usah direncanakan. Apa kuwi? Bahasane serah-serah. Ki serah-serah. Ki serah-serah. Mampu kowe. Halo, Nek. Rido. Kenapa kamu enggak langsung ke sini? Pakai mampir segala. Cepat ke rumah Nenek sekarang. Ora iso, Nek. Rido masih ono urusan. Sesok yo. Gak bisa. Pokoknya Nenek tunggu sekarang. Kebiasaan buruk, pakai mampir-mampir. Cepat, Nenek tunggu sekarang. Mbok ya. Nek. Nek. Duh.
nenek tahu aku di Bali ya. Kau mimpi-mimpiku, cinta gelaku hanya padamu. Gak nyangka ya, Jer. Semuanya berjalan mulus, cus, lancar. Kalau berjalan dengan mulus dan lancar, kenapa kamu gak sendiri aja? Aku ngantuk, Kamu kan tahu, aku itu gak bisa nyetir lama-lama. Kalau kelamaan, so muntah lagi aku. Jar, pinggir, aku mau muntah. Bel gedes, ngerepoti wae. Badan aja gede otot kawat tulang besi, maco. Kalau Alia tahu kerjaanmu gumo, apa dia mau nanti? Bentar, aku tak minggir dulu. Jangan muntah di mobil, bentar. Aduh, ngerepoti banget ya. Bentar, jangan muntah dulu. Tantang. Biasa banget kamu. Maaf toh mbak, udah gak bisa ditahan. Tuh banyak banget tuh. Kenapa malah dimuntahin lagi? Tau gak, kalau sama-sama saya ngeliat kau muntah, mereka tuh gak bakalan mau makan. Mbak, mbaknya gak lihat ini toh, teman saya lagi ini sakit. Gimana tuh mbak, gak ada simpati-simpatinya jadi orang. Ya siapa suruh muntahnya di sini, kalau muntah di laut aja sana. Siput, risik banget deh, ngenes sama kamu di dalam. Ini temennya mbak, ini loh mbak temennya. Lawang teman saya sakit kok dimarah-marahin. Sakit apa tau? Ini apa buktinya? Ih, jangan gitu dong Put, kasihan tahu. Mulai deh. Enggak kok mbak, enggak apa-apa. Aku gak sakit kok. Gak sakit gimana loh, wong ini muntah kayak gini kok. Duh, teman saya emang suka kayak gini mbak. Kalau sakit juga ditahan-tahan. Saya aja jadi khawatir loh mbak. Nanti takut sakitnya tambah parah. Iya. Apa tuh? Oh yaudah kalau gitu dibawa masuk ke dalam aja yuk. Di dalam bisa istirahat kok. Iya istirahat. Ayo dong. Istirahat dulu. Jompo, ya udah buka aja panti asuhan. Terus undang deh semua orang untuk masuk ke panti asuhan. Kasih makan, bangkrut deh restorannya. Dok, tempatnya bagus ya. Kenapa kamu tadi bilang aku sakit toh? Ya memang kamu sakit toh. Maksudmu apa? Ojo neko-neko toh. Dok, cewek yang tadi itu Ayu yo. Kamu ndak pengen kenal po? Oh, itu toh tujuan kamu. Mau kenalan sama cewek itu? Ya sana kenalan. Ojo manfaatin aku. Buat, kamu ngomong ke depan. Nggak mau ngobrol-ngobrol sama mereka? Ya aku sih pengen nanya-nanya aja. Kalau dilihat dari logat-logatnya, kayaknya mereka dari Jawa deh. Siapa tahu aja nanti mereka balik lagi ke sini, terus mereka bawa ada teman-temannya. Enggak. Lagian mereka itu tampangnya udah kelihatan banget pengennya makan gratis. Kamu ya, pasti nanti akan kena batunya. Jadi orang kok bisa sih terlalu baik? Nggak ngerti deh. Cerewet. Telepon aku. Telepon aku. Kok kamu? Halo? Mas Wibi. Wibi? Oh, salah sambung. Di sini enggak ada yang namanya Wibi. Maaf ya, saya sibuk. Gak tepan.
pasti Alia kan? Pakai bilang gak ada lagi. Loh, kok kamu jadi sewot gitu toh? Wong tadi dia itu gak bilang kalau dia itu Alia. Lagi pula dia itu nyarinya Wibi, bukannya Rido. Salah sambung toh? Wibi aku. Loh, sejak kapan nama kamu Wibi? Aku itu taunya nama kamu Rido Saputro. Jadi gini, waktu salah sambung itu, aku kan pikirnya nggak lanjut toh. Jadi aku kasih nama asal aja, Wibi nama aku. tahu-tahunya Wibi. Cowok yang muntah tadi ganteng juga ya. Oh, enggak apa-apa, Mbak, enggak apa-apa. Justru kita yang terima kasih sama Mbaknya. Pagi-pagi sudah ditraktir. Tapi mohon maaf loh, Mbak. Kita jadi enggak enak, sudah dijamu, tapi kita belum saling kenal. Oh, iya. Kenalkan, Mbak. Nama saya Anjar. Oh, saya Tita. Kenalkan juga. Ini teman saya, Rido. Halo. Tita. Rido, saya nama. Nama saya. Hah, mata keranjang. Kenalan sama Tika sampai segitunya. Nak, tadi aku itu udah nyebut namamu. Kamu udah usah nyebut namamu. Lepas tanganmu. Ada tukang tulis. Makasih ya. Kapan-kapan mampir-mampir lagi ke sini. Wah, kita yang seharusnya terima kasih, Mbak. Udah ditraktir makan, yuk. Iya. Tapi lain kali kita boleh mampir lagi ya, Mbak. Tapi bayar, nggak gratis lagi. Iya dong, harus bayar. Nanti kalau gratis terus, restorannya tutup. Ya udah, kalau gitu kita pamit, yuk. Ya. Sekali lagi makasih ya. Semoga cepat sembuh. Iya, makasih ya, Mbak. Padahal. Ya udah, kalau gitu kita pamit. Ayo. Sini-sini. Ayo. Lah ini baru yang namanya makan, Dok. Dari kemarin kamu ngajaknya makannya fast food terus. Loh, itu kalau ngomong secara harfiah bener. Fast food, makan food secara fast. Cepet kita lapar. Bung, kita makan pinggiran aja fast food apa loh. Ya itu kan salah kamu, kehilangan dompet. Ini loh, Nek. Si Rido ini anaknya ceroboh banget. Wah, jan. Sudah, Do. Kamu gak usah nutupi. Nenek sudah tahu. Maksud Nenek? Lah, kok balik nanya? Kamu itu gak jujur sama Nenek. Kamu gak merasa kehilangan sesuatu? Rido minta maaf, Nek. Minta maaf? Iya, Rido kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Tapi boleh nggak? Rido ngomongnya besok aja. Rido akan jelasin semuanya. Nek. Rido. Kamu tahu nggak? Dari kecil kamu tuh selalu memilih mainan yang beda dengan teman-temanmu. Kok nggak taunya sampai sekarang kebawa ya? Mainan? Maksud Nenek, Anjar. Bawa gadis itu ke sini. Nenek setuju dengan pilihanmu. Anaknya baik, gak macam-macam. Sudah ya,
Nenek ke kamar. Jar, aku enggak salah dengar toh. Barusan nenek bilang nenek setuju. Nenekmu mantan dukun. Jar, aduh. Emangnya kamu pikir aku ini enggak capek apa nyetir terus? Capek aku. Yo, aku ngetos. Tapi aku belum bisa ngubungin Alia. Datanya aku telepon enggak diangkat-angkat deh. Lah itulah bodohnya kamu. Kamu itu jadi orang terlalu bodoh. Masa sampai sekarang enggak ngeh? Alia itu enggak ada. Enggak mungkin. Alia itu enggak mungkin bohong sama aku. Apalagi sampai orangnya enggak ada seperti kamu bilang. Bocah dablek ngeyel. Kamu yang ngeyel. Mau nenekku aja percaya, dia bilang Alia itu orangnya baik. Kamu juga harusnya percaya. Ya sakarepmu. Tapi kamu dengar ya. Kamu bakal percaya omonganku ini benar. Kamu itu jadi orang terlalu lugu. Jadi gampang dihapusi, dibohongi. Kurang ajar kamu. Kalau kamu gak mau nganterin aku, ya wis. Gak usah ngomong yang enggak-enggak. Kamu kira aku gak bisa ngapa-ngapain apa tanpa kamu? Oh gitu. Yo. Ya udah silakan. Tunggu apa lagi? Ya, go. Iya, yuk aku go, aku arep go iki. Yuk, ayo. Iya, kowe go. Yuk, go tuh elu aku arep go. Mentang-mentang aku enggak kuat nyetir sendiri. Kira aku bakal tergantung apa sama kamu. Fui. Ngakunya sahabat sejati. Sahabat sejati opo? Kalau begitu, tuh. Semprol jangkrik. Asem nyetir sembarangan. Mas Rido. Mbak Tita toh. Saya bukan Tita toh, saya Tita. Loh, maksudnya Mbak Tita toh. Gitu. Mas Rido maaf ya tadi hampir kesempet sama mobil saya. Bisa ya, Mas Rido tadi jalannya? Enggak, bukan. Aku kok yang salah. Aku jalan enggak ngeliat-liat. Mas Rido mau kemana? Sendirian aja. Mas Anjarnya mana? Bilang Anjar gak usah pakai mas, mbak aja sekalian. Duh, lagi berantem ya sama Mas Anjar. Mas, bentar ya, saya parkir dulu takut ada mobil yang... Oh iya. Bentar ya, Mas. Yo. Ih, kita tuh kemana sih? Pergi belanja 3 jam yang lalu gak pulang-pulang. Giliran diteleponin gak bisa-bisa, gak diangkat-angkat. Susah deh kerja sama dia tuh. Udah dapetnya enak terus, belanja, survei. Giliran aku apa coba? Ketinggalan di mobil, takut temen aku nelfon. Aku ambil handphone dulu ya. Iya. Telepon Alia enggak ya? Monyet juga miss call. Biarin lah ya kalau si monyet. Halo, Bud.
deh nih. Mukanya Mas Wibi itu kayak apa ya? Kalau ganteng kan, aku rela deh beli baju ini. Tapi kalau nggak ganteng, itu berarti sama aja bunuh diri. Sendirian aja, Mbak. Mbak Pitanya mana? Siapa ya? Cilup. Mbak. Kenal enggak, Mbak? Enggak. Sombongnya beda banget sama Mbak Tita ya. Mbak Tita itu orangnya ayu, baik, ramah, enggak galak, enggak sombong kayak sampean ini. Ada ya yang minta pendapat situ? Gak ada tuh. Lagian, aku sama Tita emang beda. Kalau Tita orangnya gampang kasihan sama orang-orang yang pantas dikasihanin kayak kamu. Kalau aku, enggak tuh. Bener-bener sombong. Saya berani taruhan, Mbak. Gak bakal ada yang mau sama perempuan galak dan sombong kayak Mbak E. Bukan urusan kamu. Udah deh, mau ngapain sih kesini? Mau beli baju apa mau minta-minta? Urusan Mbaknya apa? Aku turun di sini aja deh. Nggak usah, biar aku anterin aja. Jangan, Mbak. Jangan, tak. Rumah aku tuh jauh tenan loh. Jangan gitu dong. Kamu kan udah nemenin aku belanja seharian, pakai bawain belanjaan aku segala lagi. Gantinya, aku harus anterin kamu sampai rumah kamu, ya? Tapi tenan loh, rumah aku tuh jauh banget. Ed, kamu nggak boleh nolak. Kalau kamu nolak, aku marah nih. Ya wes, aku terima ya. Mau dipaksa. Apalagi yang maksa, cantik lagi. Bisa aja. Kampret aku iki. Kok iso aku nyeplos kalimat gombal kayak gini toh? Tapi anehnya kok, aku nyaman banget ya bareng Tita. Rasanya aku udah kenal lama banget. Siapa yang ngikutin mbaknya? Lah ini kan jalan umum. Iya, tapi dari tadi tuh kamu adanya di belakang aku. Apa coba namanya kalau bukan ngikutin? Hah? Udah sekarang gini deh, kamu mau ke arah mana? Mbaknya kemana? Kok nanya balik sih? Ke arah mana? Sana. Ya udah. Emangnya mbaknya punya pacar? Punya? Coba telepon. Enggak deh, aku takut ganggu cara aku. Ayo. Mbaknya belum punya pacar toh? Mbak, berarti aku boleh nganterin toh? Nganterin aku? Mau ngapain coba? Jangan care dulu mbak. Saya itu mau ketemu Mbak Tita. Emangnya Tita mau ketemu sama kamu, Dek? Aku gak sudi dianterin sama orang gila kayak kamu, Dek. Kau mimpi-mimpiku, cinta gilaku, hanya pada. Kamu duluan. Enggak, kamu duluan aja.
mau nggak kamu mampir sebentar? Aduh, udah malam banget, aku langsung aja deh. Mampir sebentar aja. Aku mau kenalin kamu sama nenekku. Aku maksa. Kalau enggak, aku ntar jogedan di situ loh. Nggak gitu kali. Nggak, maksudnya ini udah malam banget, beneran deh. Kamu tahu kan, teman aku tuh cerewetnya minta ampun. Nanti kalau misalkan aku sampai rumah, terus malam banget, sedangkan aku pergi dari siang, terus pulangnya malam lagi. Makin deh aku dicerewetin sama dia. Memang sih, teman kamu itu memang bawel luar biasa. Tapi aku rasa kalau bawel sedikit lagi, gak akan ada masalah kok. Ih, kamu tuh deh. Kalau kamu mau turun, aku akan seneng banget. Tapi gak lama ya? Sebentar aja. Kamu dari mana saja? Nenek seharian nungguin kamu. Katanya mau jemput. Nek. Kamu gak Tita kan? Iya, Nek. Udah kenal toh? Udah, gak usah pura-pura. Pinter sekali kalian acting. Sampai nenek langsung kepincut sama Tita. Pura-pura apa toh? Sebentar. Ternyata dompet itu punya Mas Rido. Aduh, kok aneh banget sih. Ini kan dompet Rido. Sopo sing nemuin? Dasar. Sudah, nenek sudah tahu akalmu. Kamu mau memperkenalkan pacarmu dengan cara begini toh? Yowes, nenek setuju dengan pilihanmu. Tita bukan, Nek. Aku gak bisa, Nek. Kenapa gak bisa? Ya bisa. Dulu cincin ini milik nenek, terus turun ke ibunya Rido. Lah, kalau sekarang Rido memilih kamu, ya berarti cincin ini milikmu. Tapi... Tak, jangan dilawan. Kalau nenek udah bilang begitu, pasti ada maksudnya. Gitu, aku langsung pulang ya, Nek, soalnya udah malam. Besok main ke toko nenek ya. Nenek belum puas ngobrol sama kamu. Ya, Nek. Malam, Nek. Nek, bentar yuk. Aku nganterin Tita dulu. Tita. Apaan sih? Aku ngerti deh. Kamu ngomong apa aja sama nenek kamu? Hah? Sampai aku dibilang pacar kamu. Nenek salah paham. Aku sendiri gak ngerti. Kok iso dompet sama cincinku yang hilang ada sama nenek? Emang aku yang kasih ke nenek. Makanya aku kenal sama nenek kamu. Apa? Dompetku? Kamu yang nemuin? Iya. Dan sekarang aku ngerti.
ngerti apa? Ya, aku ngerti aja. Kamu punya pacar, tapi kamu gak tahu siapa pacar kamu. Jadi lebih baik ya cincin ini yang berhak pacar kamu. Ini kamu ambil, ini bukan hak aku. Tunggu, nenek. Udah. Kamu harus jelasin sama nenek, aku harus pulang. Tita, kamu habis dari rumah Mbak Tita? Kok bisa-bisanya kamu kayak gitu toh, Dok? Loh, memangnya kenapa toh? Memangnya kenapa? Sebenarnya mau kamu itu apa? Tadi kamu nyuruh aku seharian nyetir buat nyari Alia. Sekarang kamu sama Mbak Tita. Kamu itu serakah banget toh? Jar, aku tadi gak sengaja ketemu sama dia. Alah, Belgedes. Bilang aja sekarang kamu itu keterhaluan. Kamu suka sama Mbak Tita toh? Dok, jangan mentang-mentang mukamu ganteng kayak artis Surya Saputra, aku ndak berani ya. Muka kamu aja yang mirip Eko Mulyadi, aku nggak pernah marah. Sopo kui? Aku ndak kenal. Itu peternak sapi yang jadi pemain sinetron. Alah, dah. Ndak usah bawa-bawa nama orang. Ini masalah kita berdua. Udah. Kamu jangan bikin aku tambah pusing. Aku lagi mumpet ini. Ya jelas saja bingung lah wong kamu pelin-pelan. Nanti Alia, nanti Tita, jangkrik. Asem, Jar. Kenapa aku kecewa Mas Rido udah punya pacar ya? Apa aku sempat berharap? Gimana ini? Sopo sebenarnya jodohku? Kemarin-kemarin aku yakin banget aku mau ketemu sama Alia. Tapi hari ini kenapa tiba-tiba perasaan aku ke Tita, yo? Rido, Rido. Kok enggak jelas banget toh? Kamu memang enggak jelas, Dok. Kamu juga sekarang enggak sensitif. Udah tahu aku itu suka sama Tita. Kok bisa-bisanya kamu malah PDKT? Katanya setia. Katanya gak bakal suka sama Tita. Terus katanya lagi gak bakal pindah ke lain hati. Belgedes. Kamu jangan nuduh sembarangan. Aku bukan laki-laki playboy. Udahlah, Dok. Besok aku mau pulang. Kamu kan sudah gak butuh teman. Sudah ada Mbak Tita, toh? Jangan. Koyong ngono toh. Wis lah, Dok. Aku udah capek, aku udah males. Silakan urus masalah kamu sendiri. Dah. Jar. Kau mimpi-mimpiku, cinta gelapku hanya padamu.
bangun, Dok. Dok, bangun. Dok. Bangun. Arep neng di, Nek? Ya, ke toko. Nanti kamu ke sana ya. Nenek kan sudah janji sama Tita. Nek. Ya, ada apa lagi? Eh iya, kamu belum cerita sama Nenek. Kapan toh kamu ketemu sama Tita? Kok bisa kamu punya pacar yang tinggalnya sama Nenek di Bali? Pinter kamu. Sekali mendayung, dua pulau terlampaui. Sambil jenguk Nenek, kamu mampir ke pacarmu. Sebenarnya... Kamu jangan coba-coba bohongin Nenek ya. Maksud kamu tuh gimana? Kamu punya pacar lain? Ya ampun, Doh. Nenek gak mau kamu nyakiti perasaannya Tita. Tita itu anak baik. Orangnya juga menyenangkan. Nek. Iki tenan, Nek. Tita bukan pacar Rido. Tita cuma orang yang nemuin dompet Rido. Terus ngasih ke Nenek. Itu tok. Kalau begitu, sopo pacarmu? Nenek gak mungkin salah. Kemarin Nenek lihat kamu tuh bahagia sekali. Pacarmu atau bukan, tapi sekarang kamu cinta kan sama Tita? Rido juga bingung, Nek. Sama perasaan Rido. Kalau kamu bingung, tunggu apa lagi? Sana temui Tita. Nenek tidak mau ada alasan. Pokoknya, kamu bawa Tita ke toko. Ya? Halo. Halo. Mas Wibi ya? Iya. Alia, aku udah coba telepon kamu berkali-kali, tapi kok nggak nyambung toh? Siapa bilang? Kemarin tuh aku telepon, tapi orang yang angkat bilang katanya ini bukan Mas Wibi. Mas Wibi, ketemuan yuk. Aku udah nggak bisa lama-lama nih. Ketemuan? Iya. Mas Wibi gak mau ketemu aku ya? Ya mau, kan emang dari pertama kali saya pengen ketemu sama kamu. Ya udah, kalau gitu aku tunggu di Dreamland ya. Dah.
cengengesan dari tadi. Jar, kamu kemana toh? Kamu nggak sungguhan mau pergi kan? Kan aku udah bilang, aku ini mau pulang. Lagian ngapain juga aku di sini? Jar, aku minta maaf, yo. Maaf buat apa? Kamu itu nggak salah. Lagian bukan salah kamu juga. Kalau Mbak Tita itu lebih milik kamu daripada aku. Jar, aku nggak bermaksud begitu. Apalagi yang namanya ngerebut orang yang kamu suka. Kamu gak ngerti. Iya, aku memang gak ngerti. Lagian sebenarnya kamu itu milih siapa? Mbak Tita apa Alia? Apa dua-duanya sekalian? Kamu kan selalu bilang, aku ini orangnya sembrono, gerasa gerusu. Dan menurut kamu, pasti Gusti Allah punya rencana dengan hilangnya cincin sama dompet. Iya toh? Alah wes lah, kalau ngomong gak usah mubeng-mubeng. Langsung pakar masalahnya aja. Apa? Oke. Sing nemu cincin karo dompetku, itu Tita. Tita juga yang ngembalin dompet sama cincin ke nenek. Kalau itu bukan petunjuk, apa namanya? Si. Maksudmu, Tita yang balikin dompet sama cincinmu? Iyo. Nah, sekarang aku bingung. Aku barusan aja nih, baru mau berangkat ke rumah Tita. Alia telepon, nyuruh ketemuan. Aku sekarang bingung, piye toh? Gedes, kamu itu benar-benar gendeng. Randue utek. Udahlah, mulai sekarang aku ndak mau lagi ngurusin masalah kamu. Aku pamit, pulang. Assalamualaikum. Pacu gitu. Jangan. Waalaikumsalam. Kau mimpi-mimpiku, cinta gelaku hanya padamu. Pokoknya aku harus ngelupain Mas Rido gimana pun caranya. Forget it. Tapi kayaknya aku gak bisa deh ngelupain, karena aku udah terlanjur jatuh cinta. Gak. Aku harus bisa ngelupain Mas Rido. Yes, kita harus kerja keras. Harus kerja keras. Ya gila, ini maunya telepon-telepon terus nih. Belum kubum sih lah ya. Aja. Siapa tahu aja monyet ganteng. Coba. Halo? Halo, Alia. Kok suaranya lain? Iya, ini Alia. Ini lagi lagi batuk jadi agak geseret. Tadi kamu bilang ketemuan di Dreamland ya? Iya, aku takut salah soalnya mau ngecek aja. Iya, di Dreamland. Oke, dadah. Mudah-mudahan aja monyetnya ganteng, jadi aku bisa ngelupain Rido. Ngapain sih? Kemana lo pergi? Belanja? Udah gak usah, kemarin udah belanja, banyak lagi. Kemarin kan kamu yang pergi, sekarang giliran aku yang pergi. Gak bisa, aku mau pergi lagi sekarang. Kamu pergi? Kemana lagi? Kamu pacaran ya? Kamu kok tega sih gak ngomong sama aku kalau kamu udah punya pacar? Enggak. Lelah banget sih. Udah, sana, pergi aja. Kalau pergi, aku gak pergi kok. Bagus deh, soalnya hari ini tuh penting banget. Bye. Astagfirullahaladzim. Pokoknya nanti kalau aku udah tahu mau ini itu datang atau enggak, aku akan langsung kenalin ke Tita. Jadi biar dia tahu bukan cuma dia aja yang punya banyak penggemar. Mbak,
jangan teriak-teriak toh, Mbak. Nanti saya disangkain penjahat. Tadinya saya cuma nyowel doang. Sekali, dua kali, Mbaknya enggak nengok makanya saya pegang kayak gini. Apaan sih? Aneh-aneh aja deh. Taksi. Tunggu. Mbak, tunggu, Mbak. Saya mau ngomong sama Mbak E. Mau ngomong apa? Aku itu mau pergi. Kalau mau ngomong udah sama Tita aja sana. Oh, bukan kayak gitu. Justru saya mau ngomong Mbak E soal Mbak Tita. Apa sih? Mau bilang kalau kamu itu naksir sama Tita gitu. Terus suruh aku yang ngomong. Jadi cowok tuh ya, jangan pengecut dong. Ngomong aja sendiri. Taksi. Mbak, tunggu. Ih, apaan sih? Kayak sinetron deh. Mbaknya lucu ya, kayak pemain FTV Liawa Ode. Saya mau ngomong sama Mbaknya soal Mbak Tita. Eh, geser, Mbak, geser. Ih, geser, Mbak. Enggak. Nanti saya jelasin di dalam taksi. Ayo. Pak, jalan, Pak. Mas, ke Dreamland aja, Dreamland. Mas, gimana sih, Mas? Kesana. Ke Dreamland, Mas. Mas, balik, ubut. Loh, kok berhenti di sini, toh? Motornya rusak. Mas, turun sini aja deh, Mas. Cari ojek lain. Kalau begini caranya, kita nggak nyampe-nyampe nih, Mas. Saya sudah sakit perut. Bapak, kok turun sini, toh? Lebih ya, toh? Pelan-pelan toh, Mbak. Kupingku iso budek. Lah buat apa aku bohong, Mbak? Justru Rido sendiri yang bilang kalau Mbak Tita itu yang nemuin dompet sama cincinnya. Ya aku tahu kalau Tita itu nemuin dompet, tapi aku nggak tahu kalau itu punya Rido. Lah justru itu, Mbak. Lebih baik Mbaknya nemuin Mbak Tita. Bilang sama Mbak Tita jangan mau sama Rido. Rido itu sudah punya pacar, Mbak. Bahkan tujuan dia ke Bali itu mau nemuin pacarnya. Sorry loh, Mbak. Saya ini jantan, gak mincel-mincel kayak Rido. Sebentar Alia, sebentar Tita. Sorry loh ya. Aduh, kok ngejengang dong, Mbak? Hati-hati makannya, Mbak. Kamu barusan bilang apa? Alia? Ya itu, pacarnya Rido yang namanya Alia. Dia itu memang gendeng, Mbak. Belum ketemu ceweknya aja, berani ngelamar. Terus pakai nama samaran, Wibi. Rido itu Wibi? Iya, awalnya dia itu cuma pura-pura, Mbak. Dia malah keterusan. Ayo, antirin aku ketemu sama Rido. Mbak. Aduh. Mbak, sebentar, Mbak. Ini jimat, jangan. Ya udah, ayo. Mbaknya ngapain nemu si kampret itu? Lebih baik ketemu Mbak Tita aja, nemuin Mbak Tita. Bilang Mbak Tita itu jangan mau sama kampret itu. Udah, cepetan, ayo sekarang ke tempatnya Wibi. Saya tahu. Wah, agresif benar. Apa aku gak terlalu nekat ya? Ngelayanin telepon iseng buat ngajak ketemuan. Gimana kalau ternyata orang itu psikopat? Terus aku disiksa. Terus aku dibunuh. Terus aku dipotong-potong. Males banget. Halo, Tita. Ini neneknya Rido. Apa Rido sudah sampai di tempatmu? Apa, Nek? Rido mau ke tempat aku. Loh, katanya kamu mau ke toko nenek. Jadi, nenek suruh Rido jemput kamu. Ya sudah, tunggu saja ya. Sebentar lagi pasti Rido nyampe. Oh, iya, Nek. Iya. Ya, mari, Nek. Aduh, ngapain sih si Rido?
tempatku segala lagi. Mana Putri nggak ada? Wah, ini si monyet juga belum datang nih. Jangan-jangan ini pertanda dari Tuhan kalau gue nggak boleh ketemu sama dia. Gue harus buru-buru nih pergi dari sini sebelum si monyet itu datang. Tita, kok kamu di sini toh? Ngapain sini? Aku ada janji di sini. Oh, mau janjian sama pacarnya. Oke, okay. Take your time. Aku gak akan ganggu. Belan ya, Mas. Tita, tunggu sebentar. Aku mau ngomong sebentar. Ya udah ngomong aja. Ayo, katanya mau ngomong lah di mana aja. Aku lagi nyusun kata-katanya biar nggak salah, aku takut salah. Soal salah paham yang kemarin. Udahlah, orang aku udah nggak apa-apa kok. Lagian kan aku juga bukan siapa-siapanya Mas Rido. Ya, cuman aku nggak enak aja sama Mas Rido. Sama neneknya apalagi. Aku dikira pacar Mas Rido. Loh, kok gitu toh? Gini, aku sekarang nih perasaannya nggak enak. Tapi karena... Tita, kamu mau gak jadi pacar aku? Aku sayang sama kamu. Aku harus jujur, kalau enggak perasaanku enggak enak lagi. Tuh. Barusan Mas Rido bilang, aku mau apa enggak jadi pacar Mas Rido, iya? Iya, aku tadi ngomong gitu toh. Aku yakin kamu pasti mau. Mas Rido pikir aku cewek apaan, hah? Cewek gampangan gitu? Bukan. Mas, aku tuh punya perasaan. Terus pacar Mas Rido mau dikemanain? Aku belum punya cewek. Ah, jangan bohong lah. Jelas-jelas Mas Rido tuh bilang kalau Mas Rido udah punya pacar. Dan Mas Rido juga udah bilang kan sama nenek Mas Rido kalau Mas Rido bakal pasang cincin itu ke pacar Mas Rido. Jadi jelas semuanya. Tunggu. Aku memang punya pacar. Tapi cuman aku denger. Cuman apa? Hah? Cuman apa? Cuman ini itu, denger ini itu, ini itu. Ya. Udahlah, Mas. Anggap aja ini tuh gak pernah ada. Semuanya udah jelas, sudah cukup. Dan anggap aja aku gak pernah ada. Gitu, kamu dengar dulu. Kita, pelan-pelan, kamu jatuh. Kita. Kau mimpi-mimpiku, cinta gilaku, hanya padamu. Mbak, udah tuh nelponnya. Sini kan handphone saya. Kamu tuh bawel banget sih. Orang pinjemnya sebentar aja juga. Aku tuh lagi nyoba hubungin Mas Rido. Ya palingan Rido itu lagi sama Mbak Tita, Mbak. Gak mungkin. Rido itu janjian sama aku ketemuan di sini, di Dreamland. Janjian sama mbaknya? Ya gak mungkin. Lagian buat apa janjian sama mbaknya? Jadi maksudnya gak percaya? Hah? Lihat ya, aku teleponin lagi. Pasti diangkat. Oh, jangan, Mbak. Nanti pun saya habis. Aduh, udah deh. Berisik. Biarin aja habis. Mbak. Kita, kamu denger dulu, Kita. Kamu denger dulu. Ya, biarin aku ngomong gitu. Aku memang tadi bilang, aku punya pacar. Tapi aku belum pernah ketemu sama dia. Aku bingung ya lama-lama. Lama-lama tuh omongannya Mas tuh melantur, tau gak? Gini ya. Telepon tuh dari ceweknya. Gini, aku ceritain yo. Aku pernah nelpon salah sambung. Yang ngangkat cewek. Dan ternyata dia nyambut aku baik banget. Suaranya merdu dan aku jatuh cinta sama suaranya. Makanya aku ke Bali mau nyusul dia, mau nyari tahu seperti apa orangnya. Terus maksud Mas Rido ceritain ke aku apa ya? Enggak, jadi gini, kamu harus denger dulu. Ternyata omongannya si Anjar bener. Aku ini kebawa perasaan. Setelah ketemu kamu. Aku jatuh cinta sama kamu. Tenan. Dan jujur, sampai detik ini aku belum pernah ketemu perempuan itu. Jadi selama ini Mas tuh belum pernah ketemu sama cewek itu. Terus sekarang ketemu sama aku. Jadi kamu berpaling gitu. Ya. Terus kamu memindahkan semua perasaan kamu ke aku. Gampang banget ya pindahin perasaan. Ini soal hati, gak mungkin pindah-pindahin kayak macam barang. Gini loh. Aku jujur. Aku sayang sama kamu. Aku bukan pengecut. Aku telepon perempuan itu.
biar kamu bisa dengar langsung. Kamu dengar ya? Kamu udah telepon tuh? Biarin aja. Tadi kamu ada telepon, jadi angkat. Udah. Mau angkat telepon dulu. Pasti dia cowok. Halo? Halo? Alia, ini Mas Wibi. Aku bukan Alia. Gak mungkin. Wong tadi Alia telepon pakai telepon ini kok. Orang aku bohong. Aku tuh bukan Alia. Gak mungkin. Ini teleponnya Alia. Udah salah kok ngotot. Dibilangin aku bukan Alia, aku tuh Tita. Tita, bukan Alia. Alia? Aku bukan Alia. Ternyata kamu Alia toh? Aku bukan Alia. Aku yang aku jadi Mas Bibi. Sering telepon-telepon ya? Hah? Si monyet itu? Yang kalau udah dibilang Alia nggak ada, ini bukan Alia, masih aja nyari Alia. Iya, itu aku. Nggak nyangka ternyata aku mencintai dua perempuan yang ternyata sama. Kamu emang jodoh aku. Pak, iki piye to? Kok mbaknya malah ngaku-ngaku namanya Alia? Jangan bikin ruwet to. Siapa coba yang ngaku-ngaku? Emang nama aku Alia tahu? Nama panjang aku kan Putri Alia. Enggak mungkin, Mbak. Enggak mungkin kalau mbaknya itu namanya Alia. Kenapa enggak mungkin? Rido itu pernah cerita sama saya, Mbak. Kalau Alia itu suaranya lembut, merdu, meremas hati. Enggak kayak Jadi maksudnya suara aku tuh jelek gitu. Nih, udah deh, enggak penting ngomong sama kamu, pegang aja. Mas Bibi, ini aku Alia. Mas Bibi kan janji mau ketemu sama aku, mau datengin aku ke Bali, iya kan? Tapi aku... Mas Bibi juga waktu itu kan pernah janji sama aku, mau ngajakin aku ketemuan sama neneknya Mas Bibi. Dan Mas Bibi bilang, Mas Bibi mau bawa sesuatu untuk aku, iya kan? Kamu Alia yang ditelepon itu ternyata? Iya, aku yang namanya Alia. Ta, sorry banget ya. Waktu itu ada telepon nyasar ke nomor kamu. Terus aku angkat aja. Habis kamu gak ada sih. Aku ngaku kalau aku namanya Alia. Cuma, aku masih mau make sure kalau itu orangnya ganteng atau... Intinya, aku mau minta maaf. Mas Bibi itu datangnya untuk aku. Sabar, Mbak, sabar. Singeling. Mbok yang Mbak Tita itu jangan melakukan hal yang enggak-enggak toh, Mbak. Nanti hidupnya enggak tenang. Emang aku mau ngapain sih? Orang aku mau pulang. Loh. Mbak, Mbaknya jangan marah sama saya toh. Saya cuma mau menghibur Mbak Tita aja. Saya juga mangkel, Mbak, sama Rido. Awalnya dia ke Bali itu mau nyari Alia. Eh, malah kepincut sama Mbaknya. Udahlah. Aku gak mau denger. Tunggu, Mbak. Rido juga bilang sama saya, Mbak. Kalau Rido tersenuh karena Mbak E. Dia suka sama Mbaknya. Mbak,
Mbak jangan nangis toh, Mbak. Jangan sedih kayak gitu. Mbaknya juga suka sama jangkrik itu toh. Maksud saya Ridho. Aku jatuh cinta sama Ridho. Kenapa? Kamu mau bilang aku bego? Iya? Yeah. Mau bilang aku bodoh? Mbak! Jawab ini. Put, tolong toh Put. Aku bukan Wibi. Aduh, aku bohong, iyo, aku bohong, aku minta maaf. Enggak. Enggak. Mas Wibi, aku yakin banget Mas Wibi itu dia perasaan yang sama aku. Cuma sekarang ini Mas Wibi lagi bingung aja. Enggak, tolong toh Put. Bener deh. Aku tuh jatuh cinta sama suaranya Alia. Kalau misalnya Mas Wibi itu nggak jatuh cinta sama aku, nggak mungkin kan Mas Wibi datang ke Bali. Aku ralat yo. Aku bukan jatuh cinta sama kamu. Aku jatuh cinta sama suaranya Alia. Tapi setelah ketemu sama Tita. Kenapa sih? Semuanya itu harus Tita, 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 Tita terus. Kenapa harus Tita yang selalu dapetin perhatian dari orang? Gini yo, nih aku jelasin. Setiap orang punya jodohnya masing-masing, ya. Nah mungkin aja Tita itu karena orangnya baik, dia dekat sama orang. Enggak. Ya. Pokoknya Mas Rida itu sekarang pacar aku. Aku nggak mau dikalahin sama Tita sekarang ini. Ayo. Jar. Ternyata Alia itu putri. Aku gak bisa ngeliat Putri bahagia sama Mas Rido. Mas Wibi? Maksudnya Mas Rido. Waktu itu kan Mas Rido pernah bilang katanya mau ngasih sesuatu buat aku. Pelan-pelan toh Mbak. Dok, kalau kamu pacaran sama Mbaknya ini, aku nyerah Dok, gak kuat kupingku. Suaranya itu loh, bukan ngeremes jantung. Siapa sih mau pacaran sama loudspeaker begini? Udah kayak toa. Waktu itu mau kasih aku cincin kan? Mana cincinnya? Di dompet ya? Mana dompetnya? Jangan pegang. Di sebelah sana ya? Terahu. Apa sini? Jangan, terahu hilang. Cepetan. Sini toh Mbak. Biarin aja. Lagian jadi orang tuh jorok banget sih. Aku sekarang nih ya mau pulang. Aku mau mandi, aku mau berendam sama bunga tujuh rupa. Biar bau muntah kamu tuh hilang tau gak? Jadi orang jorok. Aku gak mau punya pacar jorok kayak kamu. Jijik tahu. Ayo Pak, kita jalan. Lali matinya pakai dinner. Kenapa?
Tenang ya. Tenang. Nenek sudah tahu. Kalau tenang ya. Janji, Nek, akan beresin semua masalah ini. Aku akan bawa Tita ke sini. Bahkan aku akan bawa Bapak karo Ibu ketemu sama Tita untuk lamar Tita, Nek. Benar. Iya, Nek. Aku sayang sama Tita. Sayang banget. Sampai kadang-kadang hati aku sakit kalau denger Tita nangis atau sedih, Nek. Pak, Tita, aku gak akan pernah berikan cinta aku lagi buat kamu. Tita! Tita! Tunggu! Tita! 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 Tita, tunggu! Tita! Tita! Tita. Bentar! Kamu gak mau maafin aku? Kamu nolak aku? Kamu gak akan bisa ngadepin cinta aku. Cinta kamu tuh gak pernah pergi. Tapi cinta kamu selalu ada di sini aku. Mbak Tita mau sama Rido, harus siap loh Mbak. Soalnya Rido itu kalau kemana-mana bawa kantong kresek. Tahukah kau apa yang kau lakukan itu? Tahukah kau siksa diriku? Bertahun ku nantikan jawaban dirimu. Bertahun-tahun ku menunggu. Kau sangka aku akan menyerah? Aku akan pasrah. Dirimu tak pedulikan aku. Walau cinta hanya untukmu. Nek, intinya lebih jago dibanding aku. Nyari jodohnya sendiri. Walau sayang hanya untukmu. Nek, Nenek gak usah iri. Saya juga punya sesuatu buat Nenek. Jadi coba carinya. Mas Tom, Ake! Parah banget sih masa dari kecil kayak gitu. Batu aku. Aduh.